Okey, kita pergi kedai makan ni eh. Oh, sedap. Ha? Anwar Taibah. Kedai Anwar Taibah. Selepas sebelah je dengan kedai Ahmad Albab. Tengok kari kambing. Nasi biryani dia. Kakak nak makan dengan seleranya. So, sedap kan? Tinggal bayar aje. Harga boleh tahan ah. Siapa yang bayar? Dahan waktu petang di Masjid Nabawi. Okey, sekarang ni dia tutup payung besar tu ya. Nampak cantik kan? Kalau musim panas, kalau sebelah pagi lepas subuh dia tutup macam ni, insya-Allah lagi cantik sebab langit warna biru. Okey, sekarang ni keadaan dia windy lah, berangin, berangin sejuk. Tapi mungkin kurang tak tahulah sejuk ke tak sejuk ni, tapi dia tutup lah. Okay, inilah malam di masjid apa, di Masjid Nabawi eh, malam sejuk, cuaca windy, angin sejuk sangat ya. Okey, Anas dah lapar, Anas nak tidur, kita nak balik hotel. Okey, muncul sikit Anas. Okey, okey, jom 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 jom. Okey, kita sekarang dekat airport Jeddah. Sekarang kita dijangkakan pukul 11 pagi waktu sini akan terbang pulang ke Malaysia, dan dijangkakan akan tiba sekitar jam 1 pagi hari Jumaat waktu Malaysia. InsyaAllah. Nah, senyum sikit. Okey. Sejuk. Dia sangat miss. Awak nak tengok video ke? Ya. Video internet tak ada. Main Lego je lah. Pemandangan sekitar airport Jeddah Haji dan Umrah. Airport Haji. Kalau korang duduk kat KLIA, korang akan rasa bersyukur sangat eh. Korang tengoklah sendiri keadaan kawasan ni. Tak mau komen apa-apalah. Kak Noh tengah sarapan nasi lemak. Nasi lemak frozen. Tapi sedap. Kami lain sedap. Endo dia masak. Ya, tapi dia memang sedap. Baru lepas apa ni, security checking. Pening kepala kat sini. Macam-macam hal lah. Adik Anas makan apa, Adik Anas? Biskoi. Adik nak tiga. Tadi dia dah ngending dah yang dekat sana tadi. Yang mahal-mahal punya souvenir tu. Mainan-mainan. Dah minta lah.
abang baca doa. Boleh baca, Haji. Baca doa. Boleh. Baca lagi. Saya. Alhamdulillah selamat tiba ke tanah air. Tapi ada kejadian yang tidak diduga berlaku dalam kapal terbang. Sebelum tiba ada jemaah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey, sekarang tengah ambil bagasi dan lepas ni air zam-zam pun baru dapat. Kejap lagi kita tolak. Kita pergi dekat ni lah, Pak Usu Shoe App. Kesian dia dengan Mak Hitam tunggu lama. Okey, mungkin lah boleh jadi ni vlog yang terakhir lah kot. Wallahualam, tengoklah sesempat yang mungkin, sesempat yang boleh. Terima kasih semua yang sudah menonton video-video saya, video ringkas, singkat dan simple dan cincai. Mana yang dapat lah kan. Terima kasih semuanya, semoga menjadi panduan lah. Dan juga untuk mungkin untuk suka-suka kan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.